Yo, what's up guys, balik lagi sama gue Rizepom. Oke, kali ini gue akan bermain game High Day teman-teman. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk ke dalam game, kita akan cek dulu tanggal berapa, event apa, dan jam berapa ya teman-teman. Dan sekarang yaitu jam setengah delapan teman-teman, Selasa 2 Februari 2020. Dan eventnya menarik teman-teman. Yang ini yang pengen mencari alat peningkat bisa untuk push truck ya. Oke, contohnya kita kasih dulu yang warnanya ungu, kita buang warnanya bukan ungu. Sambil menunggu kita bersih-bersih dulu cuy, karena lumayan untuk ini ya teman-teman. Sebentar lagi level 3, tapi masih lama ya. Bukan sebentar, masih lama. Ntar gua kasih cari, gua cari contohnya. Belum dapet ya udah. Oke, kita spend dulu ya teman-teman, spend. Dapat dua kali karena kita beli tiket pertanian. Dan dapat bantal lagi. Terus oke, kita mingguannya ada ya teman-teman. Ini tanam gandum sama mulai layani satu pengunjung toko. Ini gue udah bikin dua. Terus kita satu pengunjung toko. Toko hadiah ya. Toko hadiah yang ini. Kita cari. Oh, nggak ada cuy. Semoga ada ya, karena keretanya baru datang. Toko hadiah satu saja, dua. Oke, kita lanjut ke tanam gandum 50 cuy. Kalau suruh nanam gandum ya kita tanam gitu loh. Tapi apakah saya punya? Oh, punya banyak, 50 ya. Nggak tahu, belum gue hitung. Sebentar, santuy cuy kita cuy. Dan sebentar lagi udah mau event lembah ya teman-teman. Masih 1 hari 18 jam, berarti hari Rabu, Kamis, hari Kamis jam 3 sore sudah mulai lembahnya. Nah, ngomong-ngomong soal lembah, ntar dulu, jangan ke situ dulu cuy. Kita ngasih dulu. Kok belum dapat-dapat sih? Nah, ini mana cuy? Kok gue nggak dapat-dapat? Biasanya ungu gitu loh, yang ada hadiahnya. Tapi belum dapat hadiah. Kita kasih makan dulu aja cuy. Gue udah habis banyak. Nah, ini dia. Kita klaim ya nanti teman-teman. Yang warnanya ungu, kalau di sini ungu, kalau di monitor gue warnanya hijau. Hijau. Gimana ini cuy? Kok bisa gitu ya? Kita tanam gandum dulu cuy. Ngawur dulu aja. Sip. Tugas harian selesai, tugas mingguan selesai. Oke. Dapat ini slot kita pakai buat roti es krim ini dong, susu. Kita dapat koin, dapat ini buat derby. Kita mentok di 168. Kalau teman-teman nggak kelewatan pasti segini cuy, oke? Dan untuk minggu depan target ini dapat kupluk ya. Kita skip dulu untuk nih, kita tungguin ya dapat hadiah apa. Semoga ya dapat satu doang sih. Nah, untuk lembahnya, karena di season sebelumnya yaitu tentang menangkap hewan suaka dan kita berpesta banyak token gitu loh. Untuk event selanjutnya, nih dapat lakban ya. Untuk event selanjutnya yaitu menangkap ayam. Jadi itu lumayan susah. Teman-teman harus ekstra rajin. Karena tokennya itu sangat langka dan mencari ayamnya nggak dapet token gitu loh.
harusnya sama Haide dikasih token gitu cuy, biar kita lebih semangat, oke? Okay? Dan untuk hadiahnya kita apa ya, hadiahnya ada sih cuy. Jadi yang pertama ini kan season 15 yaitu Thailand, dari Thailand yaitu gajah ini ya. Nah untuk yang selanjutnya, gua ada dua bocoran cuy, opsi ya, bukan bocoran, dua bocoran antara, kok penuh sih, antara Amerika, USA, Amerika atau Jerman gitu loh. Karena ini kan berkaitan dengan negara cuy. Kok penuh sih kampret ya. Nanti aja lah, itu gampang. Berkaitan dengan negara cuy. Thailand dia dengan gajahnya dan Jerman dengan, kita klik dulu cuy. Gua dapat gambarnya ya. Set. Untuk Jerman ini teman-teman. Set. Iya. Yeah. Jerman yaitu sapi. Oke, okay? Sapi cuy. Dan untuk Amerika, Amerika yaitu patung Liberty dengan itu babinya itu gerak-gerak ya teman-teman, bisa ke kanan ke kiri gitu, oke? Okay? Jadi mungkin antara Liberty dulu atau sapi dulu. Kalau gue sapi dulu ya untuk season 17. Gak tahu, kita lihat besok saja biar lebih mantap. Oke? Okay? Kita umpatkan dulu cuy. Intinya segitu aja cuy. It's untuk Indonesia apa cuy? Sambil ini ya cuy. Indonesia nggak tahu bisa masuk apa enggak ya. Kalau masuk gokil sih. Kalau Indonesia itu ciri khasnya apa? Ayam-ayam boiler dari luar gitu loh. Tapi Australia ya kebanyakan. Indonesia identik dengan Garuda. Di sini tidak ada hewan Garuda cuy. Burung nggak ada. Mungkin kalau kambing, kambing yang apa ya, yang gede itu apa teman-teman namanya? Yang buat kontes. Kambing Etawa ya, yang kupingnya lebar itu. Kayak gini juga sih. Kasian ya. Kambing Etawa, boleh sih itu cuy. Tapi tidak tahu. Intinya teman-teman, nah sebelum event dimulai teman-teman klik ini dulu nih. Sehari ya sebelumnya teman-teman klik, terus stok bensin. Teman-teman biasanya kan disuruh ngasih makan hewan peternakan, tanam apa, terus apa-apa gitu ya, pesanan truk. Kita tidak tahu cuy. Jadi hari Kamis, hari Rabunya kita live ya teman-teman besok. Sekitar jam berapa ya? Gue balik kerja, ini aja udah jam 8 ya. Gue tadi udah rada kecapean, ya udahlah. Mau live nggak keburu gitu loh cuy. Pengen istirahat sebentar gitu loh, buat besok ya. Besok mungkin jam sekitar jam 7 kalau nggak jam 8-an lah. Sekitar itu, kan balik kerja kita mandi dulu. Istirahat sebentar, makan, nyari makan gitu loh. Dan besok kan kita push kapal ini ya teman-teman, kita pokoknya gas lah. Acara global, kita siap tempur Rabu dan Kamis, oke? Okay? Oke, okay, sekian aja untuk video kali ini ya teman-teman. Intinya untuk lomba ini, gua ngasih bocoran hadiah berikutnya dan season 17 ya. Dan ayam, menangkap ayam rada susah, teman-teman harus berkeliling, rajin-rajin ke toko, ke toko-tokonya, nangkep ayam abaikan aja, karena setiap season itu pasti akan kelar gitu loh dengan sendirinya. Intinya fokus cari token, dan untuk hadiah sampingnya teman-teman nggak bakal dapet ya. Jangan lupa tinggalkan nembah dulu sampai seperti ini ya, jangan sampai nggak bisa gitu loh. Gue bingung itu seperti apa cuy. Dan jangan lupa ini juga set, sudah kelar ya. Oke, okay. Kode kreator gue belum ada. Oke, okay, sekian aja untuk video kali ini teman-teman. Gue Riza Purnomo,
Jangan lupa di like, subscribe, dan share ya. Sampai jumpa besok di video selanjutnya. See you, goodbye.